Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, yuqaddiru al umura bi hikmah wa yahkumu bis syara'i li hikmah wa huwal hakimul 'alim. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam hari yang paling mulia ini, di bulan Ramadan yang dimuliakan ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh solusi atas segala permasalahan, anugerah yang di luar dugaan, serta di dunia dan akhirat memperoleh kebahagiaan serta kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya, karena hal tersebut merupakan jaminan, merupakan garansi dari Allah Ta'ala langsung, sebagaimana firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedemikian utamanya Al-Qur'an sehingga Rasulullah pun pernah bersabda: La hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Tidak diperbolehkan untuk hasad, iri, kecuali terhadap dua golongan: orang yang diberikan ilmu Al-Qur'an oleh Allah kemudian ia membacanya siang malam, dan orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia pun menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan tingginya kedudukan seorang muslim yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, dan juga menunjukkan pentingnya Al-Qur'an bagi seorang muslim. Bagaimana tidak, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang terjaga keasliannya, kalam Allah yang dapat memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak, kalam Allah yang membaca satu hurufnya saja dihitung sebagai 10 kebaikan, kalam Allah yang dengannya umat Islam pernah meraih kejayaan, menguasai berbagai peradaban pada masanya, yang dari kajian keilmuan di dalamnya melahirkan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan yang akhirnya membawa umat Islam dalam puncak peradaban. Kalam Allah yang menjadikan umat Islam pada masa sekarang menjadi terpuruk dalam titik nazir peradaban karena meninggalkannya, mengacuhkannya, mengabaikannya, enggan membacanya, tidak mau memahaminya, malas mengkajinya, dan mengimplementasikan maknanya. Maka sudah sepatutnya lah kita kembali menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana kita untuk mendapatkan kemuliaan, wasilah meraih kejayaan dengan cara mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an adalah dengan membersamai, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap saatnya, membaca, memahami, dan merenungi, serta mengimplementasikan kandungan maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita baca dalam berbagai kitab sirah, kita akan menemukan berbagai fakta bahwa pada masa awal Islam, para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Qur'an. Setiap deretan ayat yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW bagaikan hadiah yang sangat berharga bagi dirinya. Para sahabat meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi serta mengimplementasikan isi kandungan maknanya. Demikian pula generasi setelah sahabat, tabi'in, yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai teman sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pada masa sekarang, jika seorang ditanya apakah kamu mencintai Al-Qur'an, tentu saja jawabannya adalah iya, saya mencintai Al-Qur'an. Jawaban ini adalah jawaban yang keluar secara otomatis tanpa perlu pemikiran dan perenungan. Hanya saja cinta butuh pembuktian, tidak sekedar diucapkan oleh lisan semata. Banyak orang yang mengaku mencintai Al-Qur'an, tapi dalam sehari-harinya ia lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya daripada berlama-lama duduk bersama Al-Qur'an. Bagaimana mungkin dia dikatakan mencintai Al-Qur'an, sementara dia lebih tahan berlama-lama memainkan keyboard ponselnya daripada memegang Al-Qur'an. Tidak mampu menahan rasa kantuk yang menghampirinya saat menyentuh Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya dijadikan pajangan di rumah yang hanya dibaca saat awal Ramadan saja dalam setiap tahunnya. Al-Qur'an mungkin diinstal juga dalam gadgetnya, namun hanya dibaca ketika sempat saja. Bandingkan ketika kita membaca berita terbaru atau info terbaru lainnya di gadget kita. Sangat jauh sekali perbandingan durasi membaca Al-Qur'an dengan aktivitas membaca hal lainnya. Bagaimana bisa kita yakin dengan ucapan kita sendiri bahwa kita benar-benar mencintai Al-Qur'an, sementara perilaku kita, tindakan nyata kita tidak membuktikan kebenaran ucapan kita? Bukankah itu bukti kemunafikan kita? Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai adalah sesuatu hal yang perlu usaha dan butuh perjuangan, termasuk juga mencintai Al-Qur'an. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang pertama, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di sini bukan soal kuantitas, tetapi kualitas, yaitu membaca dengan tartil dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Qur'an. Hal ini perlu manajemen waktu dan latihan agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa. Yang kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Qur'an. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Qur'an, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Qur'an dan berusaha memahami Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca sejarah para sahabat, para ulama salaf, dan biografi ulama ahlul Qur'an yang gemar membaca Al-Qur'an dan mengabdikan diri untuk Al-Qur'an, serta memperbanyak bergaul dengan lingkungan Al-Qur'an. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat uswah, teladan untuk ditiru, dan inspirasi untuk diikuti. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Qur'an dan mencapai cintanya, karena doa adalah senjata orang mukmin. Di antaranya adalah Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Qur'an dan rindu membaca Al-Qur'an. Seseorang yang Allah anugerahkan cinta terhadap Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan anugerah iman. Jika iman sudah dalam dada, maka mudah baginya mendapat ridha Allah dan masuk surganya Allah Ta'ala. Maka marilah kita, selagi kita masih diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat usia, masih menemui bulan Ramadan yang mulia tahun ini, di bulan turunnya Al-Qur'an ini, bulan nuzulul Qur'an ini, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an dengan membaca, dengan memahami dan merenungi, serta mengimplementasikan kandungan maknanya, sehingga umat Islam bisa kembali meraih kejayaan, memimpin kembali peradaban, dan kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Zat pemilik alam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.